Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lagi di lahan kacang tanah. Ini usia 33 hari. Nah, ini kita mau melakukan spray ya. Ini sudah tampak keluar bunganya. Nah, seperti ini. 1 bulan biasanya memang keluar. Ini juga alhamdulillah perkembangan rumput bisa terkendali ya gulmanya. Nah, ini kita spray sendiri Pak Noval karena lagi kerja. Hari ini traktor Pak Hotim bersihkan lahan di sana, itu yang kemarin 2 hari yang lalu panen kacang tanah. Saya nggak bikin video karena nggak sempet. Terus yang Bapak Iin juga lagi bikin apa, oretan padi di bawah. Nah, racun-racun apa aja fungi dan ZPT yang saya gunakan, ayo kita lihat di sana ya. Nah, kita mungkin sampai nanti panen ya, sampai usia 985 sampai 90 hari kita spray 3 kali. Ini di usia 1 bulan, terus nanti 1 bulan setengah, mungkin nanti juga di usia 60 atau 65 hari. Nah, ini kita pakai yang ZPT yang kita pakai. Bahan aktifnya ini ya, nah, ini fungisida dan ZPT yang bentuk sistemik. Ini bahan aktifnya tebuconazole 430 gram per liter. Ini untuk 1 hektarnya sekitar 240 mililiter ya. Ini kebetulan yang isi 60 mililiter. Ini untuk daun-daun, batang, dan juga mengendalikan jamur, terus lain. Terus untuk umbinya, karena ini sudah mulai berbuah, kita pakai bahan aktif paclobutrazol 15%. Nah, ini untuk memperbesar umbi dan buah ya, untuk yang di dalam tanah. Coba kita cabut ya. Ini sudah ada. Oh ya, sama biasa perkat lagi kita pakai biar enggak cepet nguap ya. Sudah muncul. Tanam lagi. Nah, bentuknya kayaknya akar tunggang ini. Oke, kita mau spray dulu ya, coba ya.